Namanya siapa, Dede apaan ini? Balang Bah? Balang Bani? Yang itu siapa namanya? Nandini. Halo, assalamualaikum bosku, para fans Sanggar Rifki Albani. Kali ini Nandini punya pasangan baru, namanya Balang Bani. Balang Bani, nanti kita review kedoknya. Sementara belum dibikin, iya, kupingnya belum ada. Jadi pemasangannya nih lagi mau dibongkar dulu semuanya, karena kerangka bawahnya ini belum apa ya, belum paten. Tuh. Nah, kan kalau pengen tahu kenapa sih bawahan kita tuh nggak pernah keluar bahannya, nanti kita lihat aja situ. Ah, review kedoknya ntar kita kasih tahu kedoknya. Nah, sekaligus si Nandininya ini kita mau repair karena cacat alias luka. Jadi saya tuh nggak suka kalau kedoknya tuh kurang rapi. Kita selalu rapi-rapiin terus biar supaya orang makin suka, ya, biar cantik lagi. Paling nanti saya akan tambahkan mahkotanya beda, karena mahkota yang sekarang ini udah agak kusam. Karena kemarin pakainya glitter bukan pakai cat gitu. Jadi ntar kita pakein cat, cuman kita rubah mahkotanya biar lebih rame. Karena Nandini ini mahkotanya simpel banget dan enggak mewah gitu. Tapi kalau face-nya dapat banget, cantiknya dapat. Ya, bosku, saksikan terus. Jangan lupa dukung channel Rifki Albani dengan cara subscribe, like, share, komen ya. Oke, bye. Ini kedok pasangan Nandini yang baru, namanya Balang Bani. Mewah, maksudnya simpel nih, gak terlalu rame, cuman face nya dapet. Ini juga, nah ini kita lagi proses pembuatan kupingnya. Nah, identik kalau model-model Balang, ini namanya Balang Bani ya. Ciri khasnya kalau di Rifki Albani, ini kan sebenarnya punyanya sang senior Babe Bule. Cuman kita agak ubah dikit face jidat, dia berbentuknya V. Kalau Balang biasanya dia lebih jendol aja. Nah ini kita bikin V tuh, karena biar supaya agak ada perbedaan sedikit lah dari Balang-Balang yang lainnya. Nah, ini proses pembuatan kupingnya kita pakai limbah kaleng biskuit. Oke, sorry, kita tutup logonya karena nanti jadi endorse ya. Oke. Langsung.
Balang Bah. Balang Bani. Yang itu siapa namanya? Nandini. Nah, teman-teman sobat channel Rifki Albani, untuk Nandini kita akan progres reparasinya ya. Karena nih dagunya ini kayak ada cacat. Terus juga udah mulai kusam. Jadi kita rapihin. Walaupun ini dibilang masih cantik, bulu mata udah kita copot, anting juga udah kita copot. Ini nanti kita rontokin dan mahkota nanti akan kita tambahin. Prosesnya nanti di video selanjutnya mungkin akan saya rekam. Halo. Halo. Dede Apan lagi ngapain? Iya, Dede Ani. Ondel-ondel siapa namanya? Ada Dede Ani. Nandini, ondel-ondel Nandini. Iya. Kalau yang ini Balang Bani ya? Yang baru. Mana yang ini? Mana kumisnya? Coba. Oh, itu apa? Alis. Nandini enggak bisa pakai alis bulu. Dia jelek kalau pakai alis bulu. Nggak nyatu sama karakternya. Tetap cantik. Kalau nggak punya bulu mata pun. Tapi ini buat saya ini tetap kusam. Jadi nanti kita mau cat ulang, finishing ulang biar kinclong lagi, tambah mahkota lagi biar ngejreng. Nah, ini Balang Baninya. Giginya, karakternya ada isit dia. Isit dan namanya. Oke. Ini enggak dipernis loh, Bros. Cuman memang piloknya keren, bagus. Jadi kelihatannya lebih kilat. Ya. Copot. Oh, itu punya Nandini. Udah rusak bulu mata Nandini. Udah rusak. Iya, Nandini. Ini namanya Barduta. Iya, Barduta. Emang apa enggak tahu? Kalau Badut mana? Oh, itu Badut. Oh iya, apa udah tahu ya namanya ya? Iya. Oh. Apa kok tahu namanya? Gong mana, Gong? Gong. Wah, ini Gong. Iya. Ya, Dede Apan nih 2 bulan lagi dia ulang tahun yang ketiga nih. Namanya Albani Syarifi Zafran. Jadi kalau nama Rifki Albani nama dua-duanya, Rifki abangnya, Albani si dede ini. Jadi Rifki Albani. Halo sobat, hari ini akhirnya si Balang Bani mau langsung dipasang di kerangka. Padahal bajunya belum dirapiin tapi udah mau dipasang. Mau dites kira-kira pantas enggak gitu. Jadi kita lihat gimana proses pemasangan hingga akhirnya pantas atau enggaknya, kita lihat aja yuk.
sini dulu ya video kali ini. Besok kita lanjut lagi repair topeng si Nandini. Jadi pasangan barunya udah mulus, masa Nandininya kusam, jadi nggak seimbang. Jangan lupa pokoknya dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Bye.